Bulan Ramadan, pemerintah Kota Ambon terus gencar melakukan operasi justisi. Hal ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Berdasarkan pantauan Diskominfo Channel pada hari Rabu 21 April 2021, bertempat di kawasan Tanah Lapang Kecil, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon memberikan teguran kepada pelanggar penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan untuk kendaraan roda 4 yang tidak mematuhi aturan kapasitas 50%. Maka penumpangnya yang kelebihan akan disuruh turun. Hal ini semata-mata untuk kebaikan kita semua. Hal ini disampaikan Feberian Mail selaku koordinator lapangan dalam operasi dimaksud. Ia menambahkan bahwa edukasi terkait penerapan protokol kesehatan ini sangat diperlukan agar masyarakat Kota Ambon dapat sadar dan mengerti akan pentingnya penerapan protokol kesehatan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain. Hari ini kita melakukan kembali giat justisi terkait dengan protokol kesehatan karena kita masih ada di kondisi pandemi. Yang dilakukan oleh tim kami yaitu memantau penggunaan protokol kesehatan khususnya masker di tempat-tempat umum. Jika memang ditemui ada pelanggaran, maka akan dilakukan pembinaan berupa menyarankan mereka untuk segera membeli masker. Kemudian jika mobil kendaraan kelebihan penumpang, kita sarankan untuk yang ada di mobil yang kelebihan penumpang untuk turun. Ya. Dengan upaya ini kita harap edukasi untuk taat protokol kesehatan, masyarakat Kota Ambon tetap mematuhinya. Lalu di tengah-tengah bulan puasa, bulan suci Ramadan untuk bersaudara-bersaudara umat muslim, kita ucapkan selamat merayakan ibadah puasa. Semoga bisa menjalaninya dengan lancar sehingga memasuki Idul Fitri 1 Syawal 442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, tabea.